Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. I've spent my entire life searching for something, and it's made me stronger. Did you enjoy life? But inside, I still feel cold. Hope you're ready for some fun. I love when the spotlight's on me. Science is precise, as am I. You should smile more. Halo semuanya, kembali sama gue Andrew. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Dan kali ini gue pengen ngebahas tentang 4 role yang ada di Apex Mobile. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalkan legend-legend di Apex Mobile itu masing-masing sebenarnya itu punya role ya. Dan ini pun gue baru tahu sekitar sebulan yang lalu. Dan sejak saat itu gue akan ngeganti playstyle gue. Dan gue fokus pelajarin legend-legend yang memang sesuai sama playstyle gue gitu. Oke? Jadi ada 4 role dalam Apex Mobile. Yang pertama ada Offensive Legends. Yang kedua ada Defensive Legends. Yang ketiga ada Support Legends. Yang keempat ada Recon Legends. Nah itu masing-masing tuh apa sih bang? Legendnya apa aja tuh bang? Yang termasuk sama Offensive Legend, yang termasuk dalam Recon Legends, yang termasuk dalam Defensive Support tuh apa aja sih bang? Oke, yang pertama dulu ya, Offensive Legends itu maksudnya adalah gini, legend-legend yang memang skillnya itu berguna untuk di dalam pertarungan ya. Jadi contohnya nih, yang pertama ada Raid, oke, okay? Yang kedua ada Bangalore ya. Yang ketiga ada Mirage, oke, okay? Yang keempat ada Octane. Nah yang kelima, nah ini masih rumor ya. Gue denger-denger sih season 2 nanti itu Revenant tuh bakal muncul. Jadi dia awal-awal fade dulu ya kan, terus habis itu loba, habis itu ada Revenant nih. Nah Revenant ini juga termasuk sama Offensive Legends yang mungkin nanti lebih lengkapnya skill-skillnya bakal gue bahas lebih lanjut ya. Mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi ya. Setelah udah deket-deket season 2 baru akan gue bahas, oke? Okay? Nah sama yang terakhir itu ada Fate. Oke, okay, jadi ini adalah legend-legend yang memang dia punya skill-skill yang berguna untuk di dalam pertempuran gitu. Oke, okay, kita akan bahas dulu dari awal ya. Oke, okay, yang pertama nih, Wraith ya. Ini adalah bisa dibilang legend apa ya, legend emas ya, anak emasnya Apex itu ya. Mau di Apex PC, mau di Apex Mobile, dia tetap anak emas gitu ya. Oke, okay, Wraith, seperti yang kalian tahu ya, dia punya Void ya, yang berfungsi untuk ngacak-ngacak formasi musuh. Ya, terus portalnya juga bisa dipakai buat culik musuh, terus bisa nge-revive teman yang lagi knock. Contoh gini nih, misalkan teman kita knock gitu di tengah-tengah pertempuran. Dia cuma tinggal bikin portal, habis itu temannya masuk ke dalam portal itu ke tempat yang aman ya pastinya ya. Habis itu langsung di-revive sama si Wraith ya, atau mungkin sama temannya gitu. Nah, terus juga portal ini bisa dipakai juga untuk ngambil banner. Ini adalah salah satu offensive legend yang menurut gue sering banget dipakai dan wajib ada ya di step komposisi tim. Karena dia sangat-sangat fleksibel, dia juga susah ditembak sama musuh, dia susah matinya juga karena ada void ya. Jadi kalau dia ditembak sama musuh, langsung aja void, kabur. Gitu. Oke, ini adalah legend pertama. Legend yang kedua, Bangalore. Bangalore ini sebenarnya nggak begitu populer ya. Beberapa orang mungkin belum mengerti sebenarnya gunanya Bangalore, tapi kalau misalnya kalian tahu, Bangalore ini adalah satu-satunya legend yang bisa ngeluarin smoke ya. Dan smoke-nya ini nggak cuma kayak jarak dekat doang, tapi smoke-nya ini pun bisa jauh. Katanya, tergantung gimana cara kalian ngarahinnya aja gitu. Oke, ini legend. Ini bisa diarahin jauh banget. Oh, lihat. Lihat ya. Wah, lihat. Smoke-nya jauh banget. Contoh nih, misalkan ada musuh di sana ya kan. Kalian lagi ada di sini. Supaya musuh yang gak bisa nembak kalian, ya udah kalian smokin aja musuhnya. Atau mungkin misalnya di high ground ini, ya musuhnya di balik batu ya. Smokin aja. Nah ini beberapa legend, beberapa orang tuh masih belum ngerti ya kegunaan Bangalore dan nganggep Bangalore itu kayak useless gitu. Padahal menurut gua, kalau misalkan udah di rank-rank atas ya, ini kepake banget itu Bangalore. Karena smoke ini, ya kalau misalkan kalian lihat ya sini ya. Contoh misalkan kita pakai Kraber. Ini mode FPP kan? Oh. Jadi akan susah gitu musuh untuk bisa nembaknya. Lihat ya. Tuh, dia harus keluar dulu dari smoke. Dia harus nembus di dalam smoke-nya. Lihat nih. Oh, vision-nya. Nah, selain berguna untuk nge-smokin musuh ya, untuk nutupin vision musuh, untuk nutupin posisi kita sendiri supaya nggak bisa ditembak sama musuh, kita juga bisa pakai juga untuk bikin wall smoke ya. Dalam artinya kayak gini nih, contoh ya. Misalkan, mungkin dari sini nih, dari batu sini ya. Kita bisa lempar smoke. Tuh.
Nah, dan bahkan smoke ini bisa lebih tebel lagi kalau misalnya kalian ngambil perks-nya Bangalore yang untuk nambahin jumlah smoke granite-nya ya. Jadi dia lebih tebel gitu kabutnya. Mungkin di video gue yang sebelumnya gue pernah ngebahas kalau Kaustik itu juga bisa bikin smoke, tapi smoke-nya Kaustik itu kan cuma sekitar berapa ya? 10 detik ya, enggak nyampe bahkan 10 detik. Terus juga dia harus dilempar dulu tabung gasnya, terus harus ditembak dulu, belum lagi kalau misalnya ditembak sama musuh gitu kan. Itu menurut gue kayak tetap lebih bagus smoke-nya Bangalore gitu kemana-mana. Nah, selain itu ultinya juga bisa ngasih damage ya. Ngasih damage yang benar-benar gede banget, sakit banget, areanya juga gede, terus juga bisa ngasih efek slow ya. Jadi nanti kalau misalnya Bunny Hop udah di nerf ya, ini ultinya bakal kepake banget. Karena begitu kena slow, kalau sekarang kan kita kena slow nih, kita masih bisa kita Bunny Hopin biar kita enggak kena efek slow gitu kan. Tapi nantinya itu udah enggak bisa lagi karena Bunny Hop itu di nerf, musuh udah kena slow, udah cuma tinggal ditembakin aja sama satu tuh squad kalian gitu. Itu gampang banget itu. Berguna banget lah itu ultinya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang Mirage. Mirage ini juga termasuk dalam Offensive Legends. Kenapa? Karena skillnya berguna banget. Apalagi kalau misalnya kalian jago banget mainin bayangannya. Ini tuh benar-benar berguna banget lah skill-skillnya lah. Contoh nih, misalkan nih, skill satunya lempar decoy. Nah nanti kalau misalnya decoynya mati, oh ini nggak bisa ditembak ya kalau temen punya. Intinya gini, bayangan decoy ini itu ternyata punya 45 HP ya. Dalam artian kita sekali tembak dia kan kayak cetek kayak hilang gitu doang lah intinya. Tapi kalau misalnya decoy-nya ini dispray ya dan darah decoy-nya habis, 45 HP habis nih misalkan 4 peluru karbine gitu ya, 4 peluru R301 decoy-nya mati. Nah, yang nembak decoy-nya itu bakal ketahuan posisinya gitu ya. Contoh misalkan yang nembak decoy dari atas sana, terus decoy kita mati nih. Nah, kelihatan nih musuhnya nih. Oh, musuhnya ada di situ. Kelihatan nanti jaraknya berapa ratus meter dari tempat kita. Gitu. Jadi berguna banget untuk ngelihat posisi musuh tuh ada di mana gitu ya. Ditambah dia kalau lagi revive, satu-satunya legend yang bisa nge-revive teman dalam keadaan hilang. Contoh misalnya teman kalian kenok di sini. Open tempatnya. Kalian pegang aja revive. Nah, nanti kalian ya, kamu sama teman kamu itu bakal hilang posisinya. Benar-benar hilang gitu ya. Di sini ini nggak ada nih. Tapi kalau tembak sama musuh tetap bisa kena juga masih gitu. Tapi kan at least musuh nggak akan sejeli itulah. Kalau misalkan lagi perang, di third party-in lagi. Kan musuh nggak mungkin expect akan ada musuh lagi revive di sela-sela rumah gitu ibaratnya ya. Sama ultinya itu bisa bikin 5 bayangan yang berfungsi untuk mengecoh lawan. Ditambah bayangannya ini ya, ngasih efek ngilang di awal. Terus semua niru pergerakannya. Dia lagi pegang senjata, dia pegang senjata. Dia lagi jongkok, jongkok. Lagi boosting, boosting tuh. Ini berguna banget. Bayangin nih, satu decoy ini darahnya 45 HP. Jadi untuk nemuin Mirage yang asli itu susah banget. Tapi kita juga harus pinter-pinter nih kalau pakai Mirage ya istilahnya ya. Nah. Jadi abis kita pakai ulti ya, nanti kita udah pura-pura bego aja gitu kayak pura-pura nggak jelas jalan. Padahal mah aslinya ada di sini, kita deg-degan gitu kan darah kita sekarat. Tapi udah, jalan aja pelan-pelan. Nah ini menurut gue nge-buying time banget ya. Apalagi kalau misalnya teman kalian kenok, terus kalian juga gak bisa nge-shield, gak bisa pakai jump pad, gak bisa kemana-mana. Wah ini ultinya ngebantu banget. Nah ini salah satu alasan kenapa Mirage itu masuk ke dalam role Offensive Legends gitu. Yang berikutnya, ada Octane. Octane udah sering gue bahas di awal. Kalian tahu ya, steamnya. Bisa bikin kalian itu cepat banget movement speednya. Bisa dipakai buat nge-push, bisa dipakai buat kabur, terus juga jump pad-nya ya. Ini gue bilangnya jump pad padahal yang aslinya yang bener launch pad ya. Nah, launch pad-nya ini ya bisa dipakai juga buat kabur ya. Atau bisa dipakai buat nge-push, misalnya ada musuh di high ground. Ya, tembak. Udah, pas satu. Push bareng-bareng. Gitu, oke. Okay? Bahkan nanti untuk player-player yang memang udah expert ya. Launchpad tape ini pun juga bisa dipakai bisa buat healing di udara gitu. Misalnya kalian sekarat, sok langsung healing di udara. Set, healing, 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 healing gitu. Jadi semua skillnya tuh benar-benar berguna banget untuk perang sama musuh lah istilahnya kayak gitu ya. Nah yang berikutnya Revenant. Revenant itu karena belum rilis di Apex Mobile ya, cuman gue kasih bocoran singkat aja ya. Untuk Revenant itu sendiri ya, jadi dia pasifnya itu bisa buat kalau jongkok itu dia movement speednya sama ketika dia lari berdiri gitu. Jadi dia bisa jongkok terus tapi movement speednya kencang. Bayangin, dia jongkok tapi dia kencang. Itu yang pertama. Kedua, dia bisa manjat tebing atau mungkin manjat bangunan itu 6 kali lipat lebih jauh daripada legend biasa. Contoh misalkan nih, Octane kayak gini. Tuh, dia manjat gini kan. Cuman kayak gini nih jaraknya istilahnya nih. Tok. Kalau Revenant bisa 6 kali lipat, dalam artian dia bisa naik set itu sampai tinggi banget. Berikutnya, taktikalnya dia juga bisa nge-silence musuh. Jadi kalau misalkan kalian kesel nih sama raid musuh yang kerjanya udah sekarat
mencet void, udah sekarat mencet void, terus octane, udah sekarat dia ngeluarin launchpad, kabur. Nah, tenang aja, ntar kalau misalnya ada revenant, itu semua udah bisa di counter. Jadi dia bisa kasih efek silence ke musuh, gak usah 15 detik deh. Jadi 15 detik dia gak bisa pakai skill apapun, udah, lu cuma harus buy one aja gitu sama revenant musuh. Nih, jadi buat legend-legend yang memang sering kabur dari musuh, yang tadi gue sebutin ya, itu udah gak bisa kabur lagi kalau misalnya dihadapan sama revenant. Ultinya bisa bikin totem, di mana legend musuh sama legend temennya sendiri ya, of course, itu dia bisa, apa ya ibaratnya, dia bisa punya cloningan gitu ya, ibaratnya dia punya cloningan, dia berubah nanti jadi bayangan item, bisa dipakai buat nge-push musuh. Nah, kalau misalkan durasinya totem itu habis, dia bakal balik ke tempat semula, sama dia kalau mati, dia bakal balik ke tempat semula. Tapi harus make sure totemnya itu jangan ditaruh di tempat open ya, karena kalau misalkan totemnya ditungguin, ya lu mati juga ujung-ujungnya kan. Cuma nanti akan gue bahas lebih lanjut ketika memang rumornya itu udah terkonfirmasi lah istilahnya gitu ya. Sama yang terakhir, of course ya, the one and only Faith, legend baru yang ada di Apex Mobile ini. Misalnya kalian tahu juga, udah tonton semua video gue, pasti tahu ya kegunaannya untuk apa ya. Dia bisa nge-push pakai slide-nya, kencang larinya. Dia bisa flashback balik tempat awal. Ya. Flashback ini bisa dipakai buat ngambil banner temen ya. Dia bisa nge-push, ya. Tak, ambil banner temen, langsung flashback. Gitu. Langsung flashback lagi. Ya kan, enak. Ultinya bisa ngegagalin musuh yang lagi shield, bisa ngegagalin musuh yang lagi revive gitu ya. Nah, kalian kurang lebih pasti tahu lah ya. Ya. Musuhnya enggak bisa nembak, kita juga enggak bisa nembak dia, tapi kita bisa tahu posisi di mana. Nah, bisa kita bokongin kayak gitu lah istilahnya. Bisa kita backstab. Nah, jadi gitu aja untuk legend-legend offensive. Untuk berikutnya kita akan ngebahas tentang defensive legends. Nah, untuk defensive legend sendiri, ini sebenarnya kalian bisa lihat langsung di sini ya. Ini adalah ikonnya dari Reckon Legends ya. Terus ini dia ada support, di sini dia ada defensive, di sini dia ada offensive yang tadi udah gue bahas, oke? Okay? Untuk defensive sendiri, ini ada Gibraltar sama Caustic. Ah, oke. Okay. Kita akan bahas dulu untuk defensive legends ya, oke? Okay? Oke, okay, Gibraltar seperti yang kalian tahu, dia tanky banget, dia punya shield tambahan yang cooldownnya sekitar 22 detik kalau enggak salah 20 detik. Jadi, dia punya shield tambahan sebesar 50 HP. Jadi, ketika kalian ngeker, dia ada shield tambahan. Jadi, ketika musuh nembak ke kita gitu dan kita kena damage, itu enggak langsung ngurangin shield kita, tapi ngurangin ke shield pasifnya itu dulu gitu ya. Ditambah skill itu dia juga bisa ngelempar dome ya. Ngelempar dome berfungsi untuk ngamanin posisi dia. Jadi kalau misalkan kalian digranatin musuh, di ulti Caustic, ditembakin musuh dari jauh, kalian buka aja dome. Ini selama kalian ada di dalam dome ini, kalian gak akan kena tembak, gak akan kena damage apapun. Ini OP banget menurut gue ya. Dan ini salah satu alasan kenapa dia jadi defensive legend. Kenapa? Karena defensive legend itu maksudnya apa? Ini adalah legend-legend yang bisa mengamankan suatu area untuk rekan-rekan setimnya. Kayak gini nih. Tak, aman. Udah, kalau keluar ya kena tembak. Ya, jadi selama kalian di sini udahlah kalian aman lah. Mau ulti Gibraltar sendiri kek, ulti Bangalore kek, ulti apapun ini enggak akan bisa nembus dari dom ini, gitu ya, domnya si Gibraltar. Oke. Okay? Yang berikutnya, Caustic ya, legend favorit gua. Wah, ini yang sering gua bahas juga ya. Legend Caustic ini sendiri, dia bisa ngelempar trap ya. Dia bisa ngelempar trap, terus bisa ngeluarin racun ya. Racunnya juga sakit banget. Nah, alasan kenapa dia jadi defensive legend menurut gue ya, karena kalau misalkan gini nih, kalian punya suatu tempat ya, punya suatu compound atau mungkin suatu rumah atau suatu posisi gitu ya. Contoh, tempat kalian ada di sini. Musuh kan nge-push-nya gampang nih, cuma dari sini, cet nge-push aja, atau mungkin dari atas. Tapi, kalau misalkan ada Caustic, kalian bisa taruh gas trap supaya kalian susah di-push-nya. Contoh, nah ini musuh mau nge-push gimana caranya gitu. Setiap kali dia mau nge-push, tak, gini, mau nge-push, dar, langsung nyala gas trap-nya. Mau nge-push lagi, nyala gas trap-nya. Gitu, jadi kalian aman nih. Ya. Tuh. Ultinya, ya. Dan ini semua ngasih efek damage sama efek slow ya. Buat teman-teman yang belum nonton video gue tentang Caustic, kalian bisa pelajarin tentang Caustic lebih lanjut di sana. Setelah ini, kita akan ngebahas tentang Support Legends. Support Legends itu, maksudnya apa sih? Support Legends itu adalah legend-legend yang bisa ngebantu squad ya, dengan memberikan lootingan atau healing. Nah, udah tahu dong, apa aja sih Support Legend? Nah, lifeline dan juga loba. Oke, okay, kita ngebahas dulu tentang lifeline ya. Lifeline itu seperti kalian tahu, kalau misalnya dia nge-revive temennya, itu nggak usah dia yang nge-revive, tapi botnya yang nge-revive gitu. Jadi istilahnya nih ya, temen Knock, udah langsung revive aja, pegang aja. Itu bisa ngeluarin shield yang nggak bisa ditembak sama musuh, tapi bisa ditembus ya. Jadi misalkan kalian lihat nih musuh pakai lifeline, kalian harus tembus dulu shieldnya, baru kalian bisa nembak musuh yang lagi di-revive sama botnya si lifeline ini. Tapi kalau misalkan kita tembakin atau kita lempar granat, itu dia nggak akan tembus. Jadi bisa dibilang kayak shieldnya itu mirip-mirip kayak Gibi lah kurang lebih ya. Terus dia juga punya healing drone ya.
dia juga punya healing drone yang berfungsi untuk nge-heal dia. Ya, nge-heal dia dan teman-teman sekitarnya plus musuh juga ya. Tapi healing drone ini nggak bisa bertahan lama kalau misalnya kalian pakai healing drone ini di luar zona. Jadi mungkin ini menurut gue untuk mengantisipasi squad-squad yang main healingan di luar zona pakai healing drone biar nggak bisa lah istilahnya gitu ya. Karena kalau misalnya bisa OP banget kan, cuman tinggal pakai shield emas, stok series yang banyak, pakai healing drone udah nggak ada yang perang lama-lama gitu kalau misalnya turnamen gitu ya. Untuk ultinya sendiri care package ini juga banyak yang belum tahu ya. Jadi care package ini ya, ini mirip-mirip kayak care package yang di pawn yang ada di map. Bedanya apa? Dia nggak ngasih senjata, tapi dia ngasih lootingan. Nah, lootingannya ini tergantung sama armor yang kita punya. Contoh misalkan nih, ya. Contoh, nah kenapa kita dapetnya biru bang? Ih jelek banget bang, ultinya masa cuma dapet shield biru bang? Karena kita nggak punya shield. Atau mungkin kita dianggapnya shield putih gitu ya. Tapi kalau misalnya teman kalian semuanya armor biru semua, kalian panggil ultinya lifeline, kalian dapet armor ungu. Ya. Nah, tuh dapetnya armor ungu kan? Nah, dia juga ngasih kayak tas, knockdown shield, wah, misalkan medkit, shield cell, shield battery. Pokoknya nih lootingan-lootingannya ya. Ini bisa kasih lootingan yang menurut gue bagus banget lah levelnya itu sebenarnya bisa pakainya ya. Bisa jadi coveran gitu. Karena kan ini kan lumayan gede nih coverannya. Tuh, kayak gini. Jadi pakai buat coveran kalau misalkan kalian zona akhirnya di open field lah, kurang lebih kayak gitu ya. Berikutnya loba. Ini loba lagi sering banget gue pakai ya. Ya. Loba ini kenapa dia masuk jadi legend support ya? Karena dia punya market yang berfungsi untuk ngelooting area dengan radius sebesar 70 meter. Oh ini gua gak bisa taruh sini. Oh ini. Nah kayak gini nih ya. Dia bisa ngelooting radius 70 meter. Lihat nih, dia bisa ngelooting semuanya. Maksimal ngambil 2 barang ya. Lu mau, kalian mau ambil armor, misalkan helm, tas, terus juga scope, granat, senjata itu 2. Tapi untuk peluru, kalian lihat nih. Ini kan gue udah pakai 2 slot nih, ya kan? Tapi kok masih bisa ngelooting bang kalau peluru? Ah itu dia OP-nya. Karena, ya karena untuk ammo sendiri, khusus untuk ammo, itu nggak termasuk dalam 2 slot ini. Jadi kalian bisa ngambil peluru sepuasnya. Lihat nih. Lihat. Nah bahkan, kalian juga bisa pakai ultinya ini untuk ngambil banner teman kalian. Kalau kalian pakai perks-nya loba ya. Jadi loba itu dia punya perks. You can loot your squad mate's banner from your black market. Jadi dia bisa ngambil banner temen kalau pakai perks aja ya. Dan perks ini cuma aktif di custom room sama di classic ya, di winter warfare biasa lah, di battle royale biasa, bukan di ranked. Dia pun juga bisa pindah posisi pakai jump drive dia ya. Jadi dia kayak ngelempar gelang dan dia bisa pindah posisi kayak gitu. Nah kurang lebih loba ini dia nggak full support, tapi dia kayak setengah-setengah lah. Dia bisa offensive juga pakai gelangnya, dia juga bisa jadi support juga dengan kill ultinya gitu kurang lebih ya. Sama ditambah kalau misalnya kalian tahu juga ya, kalian tonton semua video gue, kalian pasti tahu ya pasif loba itu apa. Pasif loba itu dimana dia bisa tembus pandang untuk ngelihat lootingan emas, lootingan ungu ya. Jadi dia, kalian masuk aja ke suatu kota gitu ya. Nah kalian bisa tahu, oh di situ tuh ada backpack ungu. Eh di sini nih ada knockdown shield emas. Ini nih ada armor emas, armor ungu gitu. Jadi itu semua tembus pandang dengan jarak sekitar 100-200 meter gitu. Jadi udah pasti kalau misalkan di satu tim itu ada loba, temen satu timnya itu udah pasti dapat lootingan juga gitu ya. Bagus. Nah yang terakhir nih guys, Rekord Legends ya. Jadi Rekord Legends ini maksudnya apa? Jadi ini adalah legend-legend yang bisa mengumpulkan informasi musuh, seperti lokasi musuh atau mungkin lokasi ring selanjutnya. Nah udah tahu nih pasti ya, legend-legend apa aja nih yang bisa nih ya, yang bisa nge-scan survey beacon ya kalau misalkan yang ada di World Edge gitu ya. Kita klik di sini nih, ada Bloodhound dan juga ada Pathfinder. Nah, kita review aja dulu ya. Jadi seperti kalian tahu juga, pasifnya Bloodhound itu bisa ngelihat jejak kaki musuh. Dan biasanya tuh kelihatan gitu kayak, jejak kaki nih ada di train yard, ngarahnya kemana? Oh ini jejak kakinya masih 60 detik yang lalu, oh berarti nggak jauh dari sini. Oh jejak kakinya nih 10 detik yang lalu ada jejak kaki di sini. Nah itu akan kelihatan semua gitu. Bagus banget pasifnya. Terus juga ultinya itu ya bisa di... nih. Nah, ketika ultinya dipakai, dia bisa larinya cepet ya. Layarnya berubah jadi gelap kayak gini. Bisa dipakai buat nge-scan. Nah, ini scan ini bisa di-spam 6 detik sekali ya. Jadi ini menurut gua salah satu Rekord Legends yang terbaik lah ya dibanding Pathfinder ya. Karena kalau misalnya Pathfinder kan dia nggak bisa nge-scan ya. Nih, Pathfinder nih. Eh, sorry, untuk Bloodhound ya. Nge-scan musuh. Lihat ya. Tadi juga cepat banget ini. Ini menurut gue setara sama steamnya Octane sih. Jadi bayangin aja, kalian pakai steamnya Octane itu selama 30 detik lebih. Jadi bisa dibilang dia kayak salah satu legend yang harusnya ditakutin gitu. Kalau misalnya si user Bloodhound-nya itu ngerti cara pakainya gimana, oke? Okay? Berikutnya, Pathfinder.
Nah, Pathfinder itu kenapa dia termasuk dalam Rekken Legends ya? Pertama dia pasti ya karena dia bisa pakai survey beacon ya. Karena dia bisa lihat ring selanjutnya itu bakal kemana gitu. Bloodhound dan juga Pathfinder itu bisa dipakai satu ring pokoknya sekali kok nggak salah. Misalnya nih ring pertama kita scan, oke, dia akan tahu nih ring selanjutnya akan ada di mana. Misalkan di ring kedua kita pakai, dia akan tahu nih ring ketiga akan ada di mana gitu. Maksudnya circle-nya akan kebanding ke arah mana. Jadi bilang kayak ngecheat ya istilahnya. Nah, kenapa dia termasuk gitu kalau gitu? Nah, karena dia bisa ngambil tempat-tempat tinggi yang nggak mungkin dijangkau sama legend-legend lainnya. Contoh ya, kayak gini. Nih, misalkan kita ada di sini nih. Oke. Tap. Oh. Nah, latih. Nggak mungkin ada legend lain yang bisa naik ke tempat setinggi ini selain Pathfinder. Mau pakai jump pad-nya Octane kayak tetap aja nggak bisa gitu. Tapi legend ini punya difficulty yang menurut gua lumayan tinggi ya, karena untuk mainin grapple-nya itu kita harus pinter-pinteran ya. Seperti ketapel ya. Kurang lebih seperti ini nih. Gini. Tuh, set, bisa terbang tinggi banget ya kan? Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk belajar Pathfinder lebih lanjut, bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah supaya gue bisa ngajarin ke kalian nih. Karena ini salah satu legend favorit gue juga gitu. Kenapa gue nggak pakai Pathfinder? Pertama karena dia ini gede banget ya, jadi dia gampang ditembak. Sama cooldown grapple-nya itu menurut gue kelamaan gitu. Kalau misalnya nanti ke depannya di buff, gue bakal nge-spam Pathfinder sih karena ini OP banget dan seru pakainya gitu. Oh, bisa naik sini. Baik lo dari bawah situ bisa naik ke sini cuma sekali grapple doang. Nah, ini harus pintar-pintar grapple ya dan nggak boleh panik lah istilahnya. Karena kalau panik, udah tamat riwayatnya. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan video kali ini ya. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum nih legend-legend favorit kalian tuh sebenarnya sama nggak sih playstyle-nya sama kalian gitu? Kalau dari gue sendiri, gue memang dari dulu tuh ukurannya support gitu ya. Dan memang menurut gue tuh banyak banget orang-orang tuh hobinya tuh pakai offensive legends gitu. Kalau nggak Wraith, Octane, Fate, udah. Jadi jarang banget orang-orang yang mau main legend-legend support gitu ya. Legend-legend support, legend-legend defensive itu jarang banget orang mau pakai. Gue juga nggak tahu kenapa ya, karena mungkin orang lebih suka pamer kelincahan ya, show off dia bisa ngeratain satu musuh, satu squad sendirian kayak gitu ya. Tapi gue kayak ngerasa, oh udah banyak nih orang pakai offensive legend, ya udah deh gue nggak pakai offensive legend. Kalau gue kayak gitu ya, karena seperti yang kalian tahu awal-awal gue pakai Octane tuh. Tapi belakangan ini kan gue sukanya nge-spam caustic, sukanya nge-spam loba, karena gue ngerasa kayak ih kayaknya udah banyak nih orang pakai Octane daripada gue rebutan sama orang lain dan dia malah pakai legend yang dia nggak bisa pakai, mendingan gue pakai legend yang udah pasti orang jarang pakai lah ya, contohnya kayak Kosik sama Loba gitu. Nah, ini juga harus sesuaikan sama kepribadian kalian nih. Kalian memang suka yang menantang, memang suka menantang maut masuk ke dalam satu formasi musuh terus kacak-kacak sendirian, atau kalian lebih suka kayak ngeflank kayak gue, atau mungkin setup di rumah kayak gue pakai Kosik gitu. Kalian lebih suka kayak gimana? Nah, usahain kalian memang pakai legend yang memang kalian suka gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka, ya menurut gue sayang banget sih kalau misalnya kalian main game tapi kalian terpaksa harus pakai legend yang kalian gak suka gitu ya. Jadi lebih baik kalian tahu dulu playstyle kalian seperti apa, baru kalian cari tahu nih, oh gue kayaknya cocok nih pakai legend ini. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik ya, gue akan buatin videonya gimana sih caranya kalian tahu gitu legend yang cocok untuk kalian tuh apa sebenarnya. Nah, itu mungkin akan gue bahas di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian tertarik, tulis aja di kolom komentar di bawah supaya bisa gue bikinin. Oke, so that's it for today. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk menjaga positive play supaya kita bisa ngebangun komunitas Apex Mobile Indonesia ini dengan komunitas yang positif ya, jauh dari drama yang berlebihan, jauh dari bacot yang berlebihan. Karena by the end of the day, pada akhirnya kita main game itu kan untuk have fun, cari temen, untuk cari pacar mungkin yang jomblo gitu ya. Marilah kita bareng-bareng ya, sama-sama gue juga, sama-sama kalian juga, mungkin pro playernya, player-player komunitas, atau mungkin teman-teman yang baru main, supaya mereka tuh nyaman gitu main Apex Mobile gitu ya. Jadi kita semua bisa membangun komunitas ini bareng-bareng dengan komunitas yang positif. Oke guys, jadi gue banyak banget nih denger beberapa komplain kayak, bang susah banget bang, push rank bang, kalau main solo bang ketemunya random bang, dia turunnya sendiri-sendiri bang, bang susah bang, randomnya gak open mic bang. Nah gini aja guys, makanya kalian jangan lupa untuk langsung join Discord officialnya Apex Mobile ya. Ini nanti linknya bakal gue tampilin di sini sama ada di description box juga, supaya kalian bisa join di situ ya, bisa langsung dapat teman mabar dari situ nih. Kalian bisa lihat di sini ya, gue udah join ya, udah join dan title gue content creator, of course. Nah, jadi di sini ini banyak banget ya, ini banyak banget. Ada game announcement, ada general chat, bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Ini sama Mas Deang nih ya, sama bos ya, Pak Bos ya.
untuk EA Indonesia. Terus juga ada event announcement sini kepada turnamen. Terus juga ada kalian bisa ngelaporin kalau misalnya ada cheater juga. Kalian bisa pamer di sini ya. Kalian bisa share tips and trick juga di sini. Kalian bisa ngobrol-ngobrol santai. Bisa cari juga teman mabar nih, cari slot mabar ya. Boleh ikut enggak Bang Diamond? Mabar Diamond pagi yuk, info slot FVP Platinum 1, FVP Master, looking for team. Banyak ya. Jadi ini EA Indonesia Apex Legends ya. Kalian bisa langsung cek aja di sini, nanti gua kasih tampilin linknya. Sama di description box juga ya. 7260 ya, ini harusnya 7260 dengan online member jam 9 pagi 375 orang. Wow, aktif banget ya. Oke guys, kita tembusin jadi 10.000 lah. Lalu berikutnya 50.000 lah kalau bisa. Nah, kalau misalnya kalian mau cari teman mabar, jangan lupa langsung join aja di grup ya, di grup Discord-nya EA Indonesia Apex Legends Mobile. Langsung aja klik link-nya di sini, atau mungkin di sini juga boleh, kalian bisa klik di sini. Jadi gitu aja, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.